Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Pudul TV. Di kesempatan kali ini kita akan mengunjungi salah satu wisata religi yang unik di pesisir selatan Sumatera Barat, yaitu Masjid Terapung Samudra Ilahi. Masjid Terapung Samudra Ilahi berada di kawasan wisata Pantai Carocok, Painan, Kecamatan 4 Jurai, Pesisir Selatan. Arsitektur Masjid Samudra Ilahi sangat menawan dengan menonjolkan kesan seperti mengapung. Lokasi masjid ini memang berada di dalam bibir laut dan tampil seperti terapung. Sejarah Masjid Terapung di Painan memang belum terlampau panjang. Tercatat, masjid ini baru selesai diresmikan dan mulai digunakan sejak Jumat 8 Februari 2021 yang lalu. Nama Masjid Terapung Samudra Ilahi memiliki makna yang sangat dalam, yakni sebuah doa atau harapan dengan pendekatan rasa atau tasawuf, di mana siapapun manusia yang memasuki masjid indah ini maka akan tersadar sedang masuk ke dalam lautan Allah. Pasca diresmikan, Masjid Terapung di Sumatera Barat langsung menarik perhatian masyarakat setempat dan viral di media sosial. Masjid Terapung Samudra Ilahi sengaja dibangun dengan tujuan agar dapat menjadi ikon wisata pesisir selatan. Pemandangan di sekitar masjid juga sangat indah karena langsung menghadap ke lepas pantai dengan air biru serta beberapa pulau kecil yang mengitarinya. Luas Masjid Terapung Carocok Painan berdiri di atas lahan seluas 1.795 meter persegi. Untuk membangun masjid ini menelan biaya sebesar 27,5 miliar rupiah. Bangunan yang dilengkapi dengan menara kembar setinggi 32 meter ini dapat menampung hingga 300 jamaah di bangunan inti masjid. Sehingga tujuan utama membangun Masjid Terapung memang masih difungsikan sebagai rumah ibadah. Menurut Bupati Pesisir Selatan, Hendra Joni, pembangunan Masjid Samudra Ilahi adalah sebagai sarana ibadah bagi masyarakat dan pengunjung Pantai Carocok Painan, sekaligus sebagai pusat informasi kebudayaan dan perkembangan agama Islam di Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan keberadaan masjid ini, diharapkan dapat menjadikan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai destinasi wisata terkemuka, terpopuler, dan religius di Sumatera Barat dan Indonesia.
Baiklah, cukup sekian perjalanan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi tujuan wisata teman-teman semua. Terima kasih sudah berkunjung ke channel YouTube Pudul TV. Jangan lupa like, komen, subscribe, serta nantikan video traveling menarik selanjutnya hanya di channel YouTube Pudul TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.